وقال سيدنا القطب عبد الله ابن علوي الحداد رضي الله عنه من اعترض على ذي صلاح واعتراضه بشرع ممتزج بحظ نفس كأن أراد تنقيصه أو حتى مرتبته بين الناس فهذا يهلك. Barang siapa i'tarad, yang mengeritik atas orang saleh dan kritiknya itu, protesnya itu dengan sebab syara yang bercampur dengan kepentingan diri, seperti bahwa dia ingin mengurangkannya atau menurunkan martabatnya di antara manusia, fahada yahliku, maka ini orang yahliku, binasa. Orang yang saleh atau orang wali, mereka itu bukan bersih, bukan suci, bukan terpelihara daripada dosa, karena mereka bukan maksumin. Mereka bukan seperti nabi-nabi. Jadi orang yang saleh, orang yang wali, itu mau dia melakukan satu dosa. Nah, lalu kita melihat orang yang saleh itu berbuat dosa, lalu kita tegur. Kita tegur. Kita tegurnya itu karena anjuran syara. Kita tegur dia orang saleh itu perbuatan dosanya itu karena perintah agama, sekaligus untuk kepentingan pribadi, seperti ingin menjatuhkannya di sisi manusia atau mempermalukannya di tengah-tengah manusia. Nah, maka orang seperti ini akan binasa. Bahadza yahliku, maka itu adalah binasa. Ghibah itu ada beberapa hal dibolehkan, tetapi tujuannya adalah bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk mempermalukan seseorang, tetapi semata-mata untuk satu kepentingan syara. Nah, itu dibolehkan ghibah. Contohnya, ada seseorang yang saleh atau seorang ulama atau seorang wali berbuat satu maksiat. Kita menagur kedewani, menagur kita segan, maka kita tahu maksiatnya nih, menagur kita kedewani. Lalu kita cari orang yang si wali ini segan dengan orang tersebut. Kita cari orang itu, kita datangi orang itu, kita kisahkan, wahai pulan, pian nyaman menanggur si wali itu, nah si jin itu ada berbuat maksiat ini. Nah, itu boleh. Tapi tujuan kita menyampaikan kepada orang tadi semata-mata untuk kepentingan syariat, bukan kepentingan pribadi. Kalau bercampur ada tujuan untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk kepentingan syariat, nah kita akan binasa. Kita akan berbahaya.
menjatuhkan inya di tengah masyarakat, untuk mempermalukan inya di masyarakat. Nah, ini sudah lain kepentingannya. Illa in kana i'tiraduhu li mujarradi syar'i, kecuali jika adalah i'tiradnya dia itu, kritiknya itu semata-mata tujuan syara, semata-mata untuk kepentingan syara. Wa yakunu zahiruhu wa batinuhu wahida, hati dan zahirnya sama. Salima minal mu'taradi alaih, dia selamat daripada orang yang dikritiknya itu. Wa illa, jika tidak, halaka, dia binasa. Kita tahu umpamanya maksiat satu orang saleh. Kita tahu maksiat orang saleh. Kemudian ada orang hendak mengambil minantu lawan si orang saleh tadi. Hendak mengambil minantu. Bapadah lawan kita. Ujak orang tu lawan kita, aku ada rencana hendak mengambil minantu lawan orang nang saleh ni tu. Sedangkan kita tahu si orang saleh itu dia ada mempunyai satu dosa. Nah, kita padahkan orang mengancam padahkan saleh itu, ini ada beisian kesalahan, ini ada satu dosa. Nah, sebaiknya ikam pikirkan dulu. Nah, kita menyampaikan itu bukan untuk menjatuhkan orang saleh tadi, bukan untuk mempermalukan, kada tujuannya, semata-mata untuk menyelamatkan orang ini. Nah, itu boleh aja, kada apa-apa. Tapi kalau bercampur tujuan kita untuk menyelamatkan ini sekaligus untuk menyupanakan orang yang saleh tadi, untuk mempermalukan inya, nah itu sudah binasa. Yahliku, dia binasa. Faqad dzukira, sungguh disebutkan, anna ibnal mukri, bahwa ibnal mukri masalima, tidaklah beliau selamat, min Ismail bin Ibrahim al-Jabarti, tidaklah selamat beliau daripada Ismail bin Ibrahim al-Jabarti, illa likaunihi, melainkan karena keadaan ibnul mukri, laisa lahu hazzun, tidak ada bagi beliau kepentingan, pi'tiradihi, pada mengeritik Ismail tadi, balli mujarradi syariah, bahkan semata-mata untuk syariat. Intaha min kitab tasbitil fuad. Nah, ini berlaku kepada seluruh hal-hal yang mana kita dibolehkan ghibah. Ghibah itu dibolehkan dalam beberapa keadaan, tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan orang. Tujuannya bukan untuk menggugurkan derajat orang. Misalnya di kampung ada beberapa orang yang bernama Muhammad, beberapa orang yang bernama Umar umpamanya. Banyak namaran Umar di situ. Di antaranya di situ ada Umar nang matanya bular umpamanya. Lima Umar, cuma saya kong ada nang bermata bular. Nah, kalau kita datang ke kampung itu, kita mencari di sini ada kangarannya Umar. Orang banyak Umar nang mana? Umar nang matanya bular. Itu gibah ngarannya. Menyambat keaiban orang, kekurangan orang, ghibah. Tapi itu dibolehkan selama tujuan kita bukan menghinakan dia. Tujuan kita untuk mengenalkan supaya tahu Umar yang dicari, ini Umarnya. Nah, itu boleh aja ghibah macam itu. Boleh ghibah demikian. Tapi kalau tujuan untuk merendahkan derajat orang, mengulu-ulu orang, memperinting orang, nah ini nang berbahaya ghibah itu.